seorang bandar dan 3 pemakai narkoba ditangkap polisi di Lampung Tengah saat bertransaksi. Bandar narkoba sempat melarikan diri, namun karena takut dengan suara tembakan senjata api, kemudian menyerahkan diri. Polisi mengejar 4 orang yang sedang bertransaksi narkoba di sebuah pekarangan kawasan Gunung Pesugihan, Lampung Tengah. Kedatangan polisi mengejutkan warga sekitar karena 4 orang bertransaksi narkoba di tengah pekarangan dekat permukiman. Polisi mendapati sejumlah paket serta alat timbang sabu yang ditemukan di tempat transaksi. Seorang bandar narkoba yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri setelah mendengar suara tembakan peringatan. Gampang itu urusan itu nanti. Periksa dulu. Polisi kemudian menggeledah rumah salah satu warga yang ditangkap dan menemukan paket sabu. Para tersangka dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti yang diamankan puluhan paket sabu dan alat timbang. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoloi, iNews, melaporkan.